Salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik dari Ruti Kaya. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa mengikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Gaya rambut Kekasih dikritik, Sila Hamzah bawa ubay buat makeover. Selepas mengakui menjalin hubungan cinta dengan Sila Hamzah, influencer terkenal ubay sering menjadi perhatian ramai sehingga ada yang mengkritik gaya rambut mangkuknya atau boil cut. Malah rata-rata netizen mengatakan gaya rambut tersebut menampakkan ubay seperti budak-budak serta memberi cadangan supaya menukar gaya rambutnya. Nampaknya Sila sendiri yang telah membawa ubay ke salon rambut untuk menukar gaya lama rambut kasihnya pada yang baru. Rambut kena hijack dengan sah. Siapa dan lelaki atau suami kurang ada rambut super straight. Gila tuh, bolehlah pergi buat Korean prem nih, tapi tahanlah, tunggu 1,5 jam ke salon tulisnya. Sementara itu, Sila bertanyakan kepada netizen sama ada mereka suka atau tidak penampilan terbaru ubah itu. Ujarnya dia mengakui rambut baru kasihnya itu. Perkongsian Sila itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang berpuas hati dengan perubahan gaya rambut ubay yang dilihat lebih matang dan kacak. Sementara itu, netizen turut tumpang berbahagia melihat Sila gembira bersama kekasih hatinya itu serta mendoakan pasangan itu bahagia. Terima kasih karena sudi menonton video saya.